Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau masak cumi. Kebetulan kita udah lama banget ya nggak masak cumi. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep cumi yang enak banget. Ini cuminya sudah dibersihkan ya, tintanya juga sudah dibersihkan, bagian mulutnya juga sudah dibersihkan, dan tulang di belakangnya yang kayak plastik juga sudah dibersihkan. Ini kita siapkan sebanyak 1 kg ya, ini masih seger banget cuminya. Pertama-tama yang harus kita lakukan, kita akan rebus terlebih dahulu cuminya ya. Pastikan sebelum merebus, airnya itu udah harus menggolak-golak, mendidih terlebih dahulu. Nah, rebusnya itu nggak usah lama-lama Fluffies, begitu dicemplungin, biarkan tunggu mendidih lagi kurang lebih 1 menit, baru kita angkat. Kalau misalnya Fluffies nggak mau ngerebus, ada cara lain, misalnya dikukus dulu sebentar, ataupun digoreng terlebih dahulu sebentar. Ini supaya nanti ketika kita masukkan ke dalam bumbunya, itu udah nggak ada rasa cumi basahnya lagi. Kemudian kalau sudah mateng, kita angkat, kita tambahkan bahan lainnya. Di sini kita akan pakai jagung, jagungnya jagung manis. Aku siapkan sebanyak 1. Ini sudah direbus ya. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini simpel banget. Ada bawang merah ini kurang lebih 12, ada bawang putih 10, dan ada cabai sebanyak 15. Nah, bumbu ini akan kita haluskan ya. Untuk menghaluskannya di sini aku menggunakan blender, beri sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskan. Nah, kalau bumbunya sudah halus, kita sisihkan dulu. Kita siapkan bumbu rajangnya. Di sini kita perlu bawang bombay. Ini bawang bombaynya ukurannya sedang, jadi cukup satu aja. Kalau misalnya pakai yang besar, pakai separuh aja. Kemudian ini kan masih nempel, kita lepaskan ya. Nah, setelah ada bawang bombay, kita tambahkan lagi. Di sini ada daun bawang sebanyak 3 batang. Kemudian daun bawangnya akan kita potong. Untuk memotongnya panjang-panjang aja supaya nanti hasilnya lebih cantik di masakannya. Kemudian setelah ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk menumis bumbu halusnya di sini aku menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Nanti kalau misalnya Fluffies pengen beli minyak ikan dorangnya, Fluffies bisa tengok di deskripsi box ya. Jangan lupa pakai kode voucher dari Fluffikasi karena ada banyak promo menarik di situ. Jadi kalau misalnya minyaknya sudah panas, masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Biarkan sampai nanti bumbunya itu benar-benar sudah wangi banget. Baru nanti kita akan masukkan bawang bombaynya. Nah, kemudian setelah ini kita akan tambahkan saus sambal. Di sini saus sambalnya sebanyak 6 sendok makan. Kemudian di sini kita tambahkan lagi 3 sendok makan saus tomat. Kemudian di sini kita tambahkan lagi 2 sendok makan saus tiram. Kemudian kita akan tambahkan lagi garam secukupnya, beda rasa secukupnya, gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Kemudian cuka sebanyak 1/2 sendok teh. Kemudian kita beri air sebanyak 300 ml ya. Kemudian kita akan masak sampai nanti rasa kuahnya itu enak banget, baru nanti kita akan cemplungin bahan-bahan lainnya. Bagi Fluffies yang baru datang ke channel Fluffy Kasih, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk tekan loncengnya supaya nanti kalau Fluffy Kasih punya video baru, upload video baru, Fluffies nggak ketinggalan. Nah, setelah kuahnya enak banget, baru kita akan masukkan jagungnya dan juga cuminya. Nah, ini jagungnya tadi sudah direbus dulu ya, dan cuminya juga sudah direbus dulu. Nah, kemudian kita masaknya udah nggak usah lama-lama banget. Kita tunggu sampai mendidih, kemudian biarkan bumbunya meresap ke dalam jagung dan juga cuminya. Kemudian supaya lebih kental lagi, di sini aku akan pakai tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Ini tepung maizena sebanyak 1/2 sendok teh aja, nggak usah banyak-banyak karena memang kuahnya kan sudah kental. Ini hanya untuk meratakan aja gitu. Kemudian kita biarkan sampai mendidih. Baru kita akan masukkan daun bawangnya. Nah, kalau daun bawangnya udah masuk, ini masaknya udah gak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar supaya daun bawangnya nanti pada saat disajikan itu masih tetap cantik warnanya. Ini sudah mateng, aromanya udah harum banget, rasanya udah enak banget. Kita langsung siapkan aja di meja makan. Kita tinggal masak nasi yang banyak, kemudian kalau mau lebih enak lagi, maamnya tambahkan tumisan kangkung. Wah, enak banget deh.
Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan daun singkong nih, tapi daun singkongnya nggak akan kita bikin santan, karena kan Fluffy Kasih udah beberapa kali bikin yang pakai santan. Nah hari ini bikinnya nggak usah pakai santan, kita akan tumis aja, tapi tetap nanti rasanya akan enak banget. Nah ini daun singkongnya aku siapkan setelah dipetikin, kurang lebih hasilnya 2 tekem ya. Dan kita ambil yang bagian mudanya aja, yang tuanya nggak usah diikutin. Nanti hasilnya kalau misalnya tuanya diikutin nanti agak atos. Nah ini kalau sudah dipetikin semuanya, kita masukkan ke dalam wadah. Nah nanti kita akan cuci ya. Nah setelah itu baru kita akan rebus. Kita siapkan air. Nah airnya harus mendidih dulu, baru masukkan daun singkongnya. Nanti kalau nggak mendidih dulu, daun singkongnya itu suka kayak agak kemanjon gitu, warnanya jadi nggak hijau lagi dan nggak cantik lagi. Ini akan kita rebus. Ngerebusnya juga nggak usah terlalu lama banget, karena ini kan daunnya nggak terlalu tua, jadi merebusnya itu nggak usah lama-lama, juga sudah empuk. Nah ini seperti ini aja udah cukup. Ini daun singkongnya udah mateng, kita akan tiriskan terlebih dahulu. Nah nanti kalau sudah dingin kita akan peres airnya ya. Nah kalau sudah diperes, sekarang kita akan potong-potong. Nah motongnya itu biar nanti maamnya lebih gampang, kecil-kecil aja, jadi sekecil-kecil mungkin kayak gini. Nah nanti kalau sudah dipotong-potong semua, kita akan sisihkan dulu dalam wadah. Nah kita akan siapkan bumbu untuk menumisnya. Nah di sini tapi nggak usah khawatir, bumbunya itu sederhana banget. Di sini kita siapkan ada cabai keriting. Papi bisa pakai cabai keriting ataupun cabai rawit ya, boleh kalau mau lebih pedas, ataupun kalau nggak mau pedas sama sekali bisa pakai cabai besar dan bijinya dibuang. Nah tapi hari ini Papi kasih pakainya cukup yang keriting aja. Nah selain ada cabai merah keriting, kita tambahkan lagi bawang merah. Kalau misalnya Flavis nggak ada bawang merah, misalnya Flavis tinggal di luar negeri dan nggak ada bawang merah, boleh juga pakai bawang bombay. Nah bawangnya juga kita akan potong setipis-tipis mungkin ya. Nah selain ada cabai dan bawang merah, kita siapkan lagi ada bawang putih. Bawang putihnya juga kita potong setipis-tipis mungkin. Nah selain ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting, kita siapkan lagi tomat. Kita siapkan tomatnya nggak usah satu, separuh aja udah cukup. Nah bagian ujungnya kita buang, kemudian kita potong tipis-tipis juga tomatnya. Nah supaya lebih wangi kita tambahkan laos ya, laosnya ini kurang lebih setengah jempol aja udah cukup. Kemudian tambahkan lagi daun salam supaya nanti aromanya itu lebih wangi banget. Sekarang kita langsung aja memasak. Nah untuk memasaknya di sini aku menggunakan wajannya dari Revan ya, dan minyaknya di sini aku selalu menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Nanti kita pakai minyaknya sedikit aja karena untuk menumis nggak perlu banyak-banyak ya. Kalau sudah panas kita masukkan dulu bawang merah dan juga bawang putihnya, kita tumis sampai nanti aromanya berbau harum. Nah nanti Flavis kalau misalnya mau beli minyak ikan dorangnya ini, nanti linknya aku taruh di deskripsi box ya. Dan nanti juga ada, kalau misalnya Flavis mau pakai voucher ya dari Flavis kasih, nanti bisa dapat cashback 20% hingga bulan ya, karena promonya terbatas. Dan ini tadi setelah bawangnya sudah harum, masukkan cabenya. Kalau sudah harum pula, kita tambahkan lagi tomatnya. Kita aduk-aduk sebentar, kemudian setelah ini baru kita akan masukkan daun singkongnya yang sudah tadi kita rebus. Nah kemudian tambahkan lagi gula jawa kurang lebih 2 jempol dan garam secukupnya, air kurang lebih 100 ml. Kemudian kalau misalnya mau pakai penyedap rasa juga boleh pakai micin, kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu jamur, ya nggak apa-apa, terserah lapis saja. Kemudian kita akan masak sebentar, biarkan sampai semua bahan bersambung rata dan bumbunya juga sudah larut. Nah baru setelah ini nanti kita akan angkat. Nah begini aja udah cukup matang lapis. Ini rasanya udah enak banget, aromanya juga udah harum banget. Sekarang kita gak usah lama-lama lagi, langsung aja siapkan di meja makan. Kita tinggal siapkan nasi anget, atau kalau Flavis suka boleh pakai tempe goreng, tahu goreng, ayam goreng. Terus pokoknya enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya.
Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep gurame goreng sambal tomat mentah. Ini kita siapkan ikannya sebanyak 1 kg ya. Untuk bumbunya di sini ada bawang putih, ada kunyit, ada jahe, ada ketumbar, dan juga ada garam. Kalau Fluffies mau pakai penyedap rasa juga boleh, gak apa-apa. Kemudian bumbunya akan kita haluskan ya. Di sini aku menghaluskannya menggunakan ulekan karena cuma sedikit ya. Kalau pakai blender juga tanggung. Nah, ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita langsung aja marinasi ikan dengan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, di sini pastikan bumbunya itu harus benar-benar tercampur rata dengan ikannya. Dan kita akan marinasi minimal 15 menit ya. Kalau misalnya Fluffies mau 30 menit sampai 40 menit juga boleh. Jadi bumbunya benar-benar meresap ke dalam ikannya. Nah, sambil memarinasi ikannya, kita akan buat sambal tomat mentahnya ya. Nah, di sini kita perlu ada cabai rawit. Kemudian di sini kita pakai ada tomat, ini tomatnya yang besar. Kemudian ada bawang putih, bawang merah, dan juga ada jeruk limau, dan juga ada gula jawa. Nah, pertama-tama kita akan haluskan dulu cabai, bawang putih, dan juga bawang merahnya. Nah, Fluffies, bagi Fluffies yang baru datang ke channel Fluffy Kasih, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, supaya nanti setiap kali Fluffy kasih upload video, Fluffies gak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Fluffy Kasih. Oke? Nah, ini sudah halus. Sekarang kita masukkan gula jawanya. Kemudian ada garam. Kalau mau pakai penyedap rasa, misalnya micin, ya itu juga boleh. Biar rasanya itu lebih mantep lagi. Atau kadang ada yang suka pakai kaldu jamur, ya itu juga nggak masalah. Kemudian kalau misalnya sudah halus, nah baru nanti kita akan iris tomatnya. Tomatnya bagian terakhirnya aja, karena nggak mau terlalu halus. Nanti kasar-kasar aja tomatnya. Nah, biar lebih gampang, kita iris-iris dulu ya. Baru setelah itu kita akan ulek. Nah, uleknya itu nggak usah sampai halus banget, masih agak kasar ya. Wah, ini rasanya, aduh, seger banget. Apalagi nanti kita akan tambahkan jeruk limaunya ya. Itu akan bikin tambah rasanya, seger banget. Di sini aku pakainya dua, tapi ini nggak asem banget, tapi seger gitu. Nah, tahap terakhir kita akan aduk-aduk lagi biar semua bahannya benar-benar tercampur rata. Ini rasanya tuh seger banget. Nah, sekarang ini sambalnya sudah jadi, kita sisihkan dulu. Kita akan goreng ikannya. Nah, untuk menggoreng ikannya di sini aku menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Jangan lupa nanti kalau misalnya Fluffies mau beli, linknya aku taruh di deskripsi box. Jangan lupa pakai kode voucher dari Fluffy Kasih ya, biar nanti ada cashback 20% hingga Rp50.000 loh. Nah, ini kita pakainya agak banyak. Sekarang untuk menggoreng ya. Nah, Fluffies di sini bisa lihat ini aku tuh benar-benar jernih banget. Nah, kita akan langsung goreng. Ini aku bagi separoh karena wajannya enggak cukup besar, jadi aku bagi dua kali goreng. Nah, untuk baliknya Fluffies nanti nggak usah sering-sering. Di sini aku cukup satu kali balik aja. Kalau misalnya bagian bawahnya udah mateng, baru kita balik. Kita tunggu sampai bawahnya mateng lagi. Setelah itu udah kita angkat, jadi nggak perlu sering-sering dibalik-balik. Nah, ini ikannya sudah matang, kita langsung aja siapkan di meja makan bersama sambal tomat mentahnya. Di sini aku tambahkan lalapan timun, habis tinggal tambahin nasi anget yang banyak sama tempe goreng atau tahu goreng yang banyak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ayam. Hari ini kita akan bikin ayam kecap ya. Selain ada ayam, kita tambahkan lagi jamur untuk pelengkapnya. Di sini aku pakai jamur kancing,
yang putih ya, Flavis juga bisa pakai yang warna coklat, itu juga nanti rasanya juga enak banget. Nah, ini biar tampilannya cantik, kita bentuk sedikit ya. Nah, kemudian setelah ada jamur, kita tambahkan lagi kentang. Kentangnya ini karena pakainya yang besar, jadi cukup satu aja. Kemudian kentangnya kita akan potong menjadi beberapa bagian. Bisa sedang-sedang, bisa kecil-kecil, itu terserah Flavis aja di rumah. Kemudian setelah ada kentang, kita tambahkan lagi nanti ada bumbu-bumbu lainnya. Untuk bumbu yang pertama di sini kita pakai bawang bombay. Bawang bombaynya sebanyak satu. Ini ukurannya ukuran sedang ya bawang bombaynya. Kemudian bawang bombaynya akan kita potong kotak-kotak. Setelah itu kita letakkan dulu di dalam piring. Kemudian setelah ini tambahkan lagi cabai besar. Ini cabainya dibuang bijinya ya, kalau nggak mau pedes. Kalau mau pedes juga nggak usah dibuang bijinya. Kemudian kita potong kecil-kecil. Kalau nggak ada cabai besar gini, Flavi juga bisa pakai paprika juga nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah selesai kita potong-potong, kita letakkan dulu dalam piring. Kemudian setelah ini tambahkan lagi cabai hijau supaya warnanya lebih cantik. Tadi ada merah terus hijau biar warnanya tuh lebih menarik. Kemudian cabainya juga kita potong-potong. Kalau misalnya nggak ada cabai hijau juga bisa pakai paprika hijau ya. Kemudian setelah itu tambahkan lagi bawang putih. Kemudian bawang putih yang motongnya nggak usah kecil-kecil banget, nggak apa-apa. Gede-gede juga kayak gini nggak apa-apa. Kemudian setelah itu letakkan dalam piring dulu. Kemudian tambahkan lagi jahe. Jahenya kita potong tipis-tipis ya. Kemudian setelah itu kita letakkan dulu dalam piring. Kita tambahkan lagi daun bawang. Ini aku pakainya kecil-kecil, tapi juga bisa pakai yang besar-besar ya. Kemudian kita potong-potong. Potong-potongnya agak panjang aja supaya nanti tampilannya lebih cantik. Kalau sudah dipotong-potong, kita letakkan dulu dalam piring. Setelah itu kita langsung aja memasak. Siapkan wajan dan minyak. Minyak gorengnya di sini aku menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Nanti kalau Flavis pengen beli, linknya aku taruh di deskripsi box ya. Jangan lupa pakai kode vouchernya dari Flavis kasih. Kalau sudah panas, kita masukkan terlebih dahulu bawang bombay, bawang putih, kemudian kita akan tumis. Oh ya, jahenya juga sekalian langsung dimasukkan. Kita akan tumis sampai nanti semua berbau harum dan warnanya sudah seperti ini. Sekarang kita langsung masukkan ayamnya. Nah, kita aduk-aduk sebentar, kemudian sampai nanti ayamnya berubah warna menjadi pucat. Baru setelah itu nanti kita akan tambahkan bumbu lainnya. Di sini ada saus tiram. Kemudian setelah ada saus tiram, kita tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada gula pasir, lada perasa, dan garam secukupnya. Setelah ini kita akan aduk-aduk lagi, kita akan masak. Kita tutup supaya nanti bumbunya itu lebih nyerap, lebih meresap ke dalam ayamnya. Kemudian kalau sudah, kita akan tambahkan lagi air. Nah, kita akan masak lagi sampai nanti ayamnya matang dan juga empuk ya. Baru masukkan kentangnya dan juga jamurnya. Nah, kemudian kita akan masak lagi sampai nanti kentang dan jamurnya mateng dan bumbunya itu benar-benar udah ngeresep ke dalam ayam, kentang dan juga jamur. Baru nanti kita akan masukkan cabai-cabaiannya tadi, ada cabai merah, cabai hijau dan juga ada daun bawangnya. Nah, setelah ini kalau udah masuk cabai daun bawangnya, masaknya itu gak usah lama-lama lagi, tinggal tunggu mendidih lagi ya. Baru setelah itu nanti kita angkat. Nah, begini aja udah cukup, udah mateng, rasanya udah enak banget. Kita langsung aja siapkan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya ya. Dadah, yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan daging. Kita udah lama ya nggak masak masakan daging. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan daging yang simple banget, rasanya enak banget dan nanti ada kuahnya jadi seger banget. Ini kita siapkan dagingnya sebanyak 1/2 kg ya. Flavis bisa pakai daging khas luar, khas dalam, ataupun mau pakai daging iga juga boleh. Nah, ini telah dipotong-potong.
kita langsung aja rebus ya. Lapis kalau misalnya mau pakai presto biar lebih cepat empuk juga boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa, cuma nanti merebusnya jadi lebih lama ya kalau enggak pakai presto. Sambil menunggu dagingnya direbus, kita siapkan bahan lainnya. Di sini ada wortel sebanyak 2. Kemudian wortel akan kita potong-potong. Potongnya agak tebel aja ya. Dan kalau bisa dibentuk sedikit biar lebih cantik. Kalau sudah dipotong, kita masukkan dulu dalam mangkuk, kemudian tambahkan lagi. Kita pakai bahan daun bawang ya. Ini daun bawangnya sebanyak 2-3 batang. Kemudian kita potong kecil-kecil. Kalau sudah, kita siapkan bahan lainnya. Di sini ada kacang merah. Ini kacang merahnya kurang lebih sak genggam aja. Ini sudah dicuci bersih. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini ada merica, 1/2 sendok teh, ada 2 bawang putih dan ada 6 bawang merah. Kemudian setelah ini kita akan haluskan. Ini haluskannya pakai ulekan aja, karena cuma sedikit. Kalau pakai blender tanggung ya. Kalau sudah halus, sekarang kita langsung aja tumis bumbu yang sudah kita haluskan. Siapkan wajan dan minyak goreng. Untuk minyak gorengnya di sini aku menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Dan wajannya di sini aku menggunakan wajan dari Revan ya. Kita pakai minyaknya sedikit aja. Kita hanya pakai untuk menumis. Kita akan aduk-aduk, biarkan sampai nanti aromanya berbau harum banget dan warnanya sudah agak kecoklatan seperti ini. Ini tandanya sudah matang. Ini kita langsung aja masukkan ke dalam daging yang sudah direbus. Ini sudah empuk ya dagingnya. Kalau misalnya flavis dirasa airnya kurang, boleh ditambahkan lagi. Tambahkan lagi bumbu lainnya, ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, dan masukkan kacang merahnya dan juga wortelnya. Nah, setelah ini kita akan masak lagi sampai kacang dan wortelnya itu empuk. Nah, baru nanti setelah ini di tahap terakhir kita akan masukkan daun bawang ya. Nah, untuk lebih seger lagi dan aromanya harum lagi, tambahkan brambang goreng. Nah, ini sup kacang merah kita sudah jadi. Ini rasanya enak banget, seger banget. Tinggal bikin sambal aja nanti dan tambahkan nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan sambal tempe kemangi. Ini kita siapkan tempenya ya untuk bahan utamanya. Kemudian kita pakai kemangi supaya nanti aromanya lebih harum banget. Dan ada kencur juga, ini nanti akan bikin aromanya juga jadi harum banget. Kemudian kita tambahkan bawang putih dan juga cabai rawit. Habis kalau mau lebih merah lagi nanti boleh pakai cabai keriting merah ya. Kemudian pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita akan buang kulit tempenya, kemudian kita potong tempenya. Nah, menu ini menu favoritnya Mbak Kasih banget nih. Jadi waktu Mbak Kasih dulu waktu masih kecil, ibu ya Mbak Kasih itu sering banget bikin menu ini untuk ngirim orang kerja di sawah. Jadi ada sambal tempenya, nanti ada tegeannya, terus ada tempe gorengnya. Wah, enak banget deh. Ini pertama-tama untuk bikin sambal tempe, kita akan goreng terlebih dahulu tempenya ya. Nah, untuk menggorengnya di sini aku menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Nanti kalau misalnya Flavis pengen beli, linknya aku taruh di deskripsi box. Jangan lupa pakai kode vouchernya dari Flavikasi ya. Nah, ini biarkan sampai minyaknya panas. Kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu tempenya. Nah, ini karena wajannya nggak terlalu lebar, jadi aku goreng jadi 2 kali gorengan. Nah, gorengnya nggak usah sampai lama banget, cukup kering seperti ini udah mateng. Sekarang kita siap untuk angkat. Kemudian nanti kita akan goreng tempe yang belum sempat tadi kita goreng. Bagi Flavis yang baru datang ke channel Flavikasi, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe-nya dan juga loncengnya juga dinyalakan, supaya nanti setiap kali Flavikasi upload video, Flavis gak ketinggalan dengan resep-resep terbaru, resep harian yang tentunya enak banget dari Flavikasi. Nah, ini tempenya sudah matang, sekarang kita sisihkan dulu.
biarkan tiris, kemudian kita akan goreng. Tadi ada cabai, kemudian ada bawang putih dan juga ada kencurnya. Nah, supaya cabainya nggak terlalu meletus-meletus banget, cabainya itu dipotek ya, atau dibelah sedikit biar nggak terlalu meletus-meletus. Nah, kita akan goreng sampai matang. Kemudian setelah itu kita langsung aja ulek. Nah, di sini kita tambahkan bumbu lainnya ya. Di sini aku pakai gula jawa nih, kurang lebih sejempol. Ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka dengan gula jawa juga nggak apa-apa, di skip aja. Tapi kalau aku suka ada rasa sedikit manis-manisnya, jadi aku kasih gula jawa. Nah, gini kita akan ulek. Uleknya itu nggak usah sampai yang halus banget, gini aja udah cukup. Nah, sekarang kita akan masukkan tempe yang sudah tadi kita goreng ya. Nah, tempenya juga nggak boleh kita ulek sampai halus, Flavis. Jadi kayak cuman ditumbuk kasar gitu, jadi biar nanti tampilannya juga cantik. Nah, kira-kira begini aja udah cukup, Flavis. Kemudian kita tambahkan kemanginya. Nah, kemanginya kalau sudah masuk, kita tinggal aduk-aduk sebentar, biarkan sampai rata. Nah, ini tadi aromanya tuh harum banget, ada aroma kencurnya, ada aroma kemanginya, apalagi nih kalau ada tegian atau sayur beningnya, wah enak banget. Terus ada tempe goreng tepungnya lagi, enak banget deh. Terus kita siapkan juga nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.